Kita ikuti ngasih makan dulu sih, Lur. Oh iya, Amil tua lor. Oh diambil ya, lawan lahiran itu. Oh saya ngundang bidan nih, lahiran nih lor. Wah ngono lor, bolo-bolo sing ternak kambing, meh lahiran. Ini istilahnya di flashing ini. Di flashing lagi, di karantina dewean itu. Anu, pakan yang bagus. Oh, campurannya apa pak pakannya pak? Istimewa pokoknya, ini flashing ini. Yang jelas pakannya bergizi, ya. Makanya nanti teman-teman dilihat anak-anak ya, anak-anak bagus-bagus, ayu-ayu, artis ibu kota. Pokoknya saya nggak komentar, intinya kayak gitu itu. Anak-anak mantep-mantep, teman-teman nanti ditonton ya, nanti tak shoot ke anak-anak hasilnya dari breeding kita. Pakannya istimewa. Nanti yang membutuhkan untuk korban teman-teman bisa japri. Ini lokasi kita ada di Kabupaten Klaten ya. Pakan aman, menyehatkan. Wah, kontra lemu-lemunya piye. Terukur, bagus dan terukur. Bagus dan terukur, bolo-bolo. Terukur itu nanti ya tidak sia-sia. Jadi penanganannya ya profesional betul ya Pak ya. Terukur itu sama semua itu terukur ada. Bagus kalau nggak terukur kan bikin rugi. Tapi kalau terukur itu pasti ada profitnya, ada untungnya. Oke teman-teman, bolo-bolo sing meh pembesaran, sing meh breeding. Ini plekutik mas ini. Domba segini kita sendiri soalnya yang ngerjakan dagingnya ya sabar mas. Sabar. Tapi nyatane yo hasilnya yo maksimal pak, bagus bagus kok. Yo. Oh. Ya seperti itu aku nggak. Oh. Ntar. Oke tak skip dulu saya. Nelaten itu ya pak ya. Iya kita menghadapi kesulitan. Terus rabito burung lah itu kan semua kan ada anu sendiri. Kita nggak boleh meremehkan semua, tapi ya nggak sulit juga asal kita konsisten ya untuk. Tapi jenengan nangani ini kan yuk 3 tahunan ada loh pak sudah ya ini. Oh, ya belum ada ya. Belum saya nangani ini. Paling baru 2 tahun kurang. Pakan itu sesuaikan dengan fisiologis ternak. Maunya ternak kan macam-macam. Ini induan yang dipersiapkan juga loh teman-teman. Berarti ini sudah hamil juga ini ya Pak Gugut ya. Gimana? Ini hamil ya ini ya. Mana? Ini yang dipakan bagus tadi. Kalau ini anu
menyusui. Oh, menyusui. Menyusui nih. Oh, ini menyusui. Ini menyusui teman-teman ya. Ini bolo-bolo. Nanti tak sepil ke hasil breeding-nya teman-teman. Ini yang masih kecil-kecil, remaja ya. Masih kecil ya balita. Nanti udah mulai cantik-cantik. 2 bulan. 1,5 bulan teman-teman ya. Nanti yang 4 bulan kita lihat yang 4 bulan. Loh, ini anak umur berapa Pak Gugut? Ini. Oh, ini anu habis kawin ini, habis kawin kan tuh padahal biasa ini umur 6 sampai 7 bulan. Ini habis kawin. Alahnya anak jantan. Wah. Melius-melius yang habis kawin. Ada jantannya ini. Ini hasil ternak sendiri ya? Iya, ini sendiri. Wah. Hasil breeding pertamane, Bos. Mantap. Kok kula mboten dibagi, Bos? Wah, sing duwe jatah mung Pak Gugut ta. Waduh. Ngono lho bola-bola, iki bola-bola ini wis hamil muda bola-bola, tapi ini yang jantan-jantan. Oh, ini jantane. Ngono bola-bola. Pakannya ini disesuaikan sama berat badannya, Mas. Oh, untuk pakan disesuaikan dengan berat badannya. Pokoknya terukur biar tetap cuan. Bagus kalau nggak terukur ya rapati. Nanti rugi repot. Jadi ini kualitasnya teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Ini dengan menupakan terukur ya. Lah terukur itu piye? Nanti sesuai dengan pengalamannya dan riwayat dari kambing itu sendiri. Ngono. Dipahami. Hadapi kesulitan dan kemudahan. Ora gampang ning ya ora angel. Telaten. Nanti tak sepil ke jantan-jantan yang udah siap jual untuk menghadapi musim lebaran Idul Adha ini ya. Nih, siap kawin. Ora pengin teman-teman. Eh, bolo-bolo. Kok enggak pengin piye? Dulu bolo-bolo. Iya bolo-bolo, sementara membayangkan dulu aja bolo-bolo. Kita membayangkan duwe peternakan sebesar ini gitu. Gak apa-apa, yang penting itu ada impian. Syukur ana sing modali. Aduh. Iya bolo-bolo, pengen ora bolo-bolo. Jadi kalau tidak banyak belajar kita nggak ngerti ya. Dari mulai yang baru dikawinkan di karantina sendiri, terus kemudian nanti tadi yang awal di video itu yang sudah hamil tua disendirikan di sono, terus kemudian ini sana yang menyusui di karantina sendiri. Jadi emang manajemen penempatan setiap domba ini masing-masing, karena pakannya nanti juga menunya sendiri-sendiri gitu loh bolo-bolo. Jadi kalau nggak berkunjung ke peternakan yang ditangani secara profesional, kita nggak ngerti. Kalau cuma asal ternak nanti repot. Jadi saya sarankan yang mau beternak belajar dulu. Belajar dulu biar bisa mengukur, biar tetap cuan, biar tetap bati gitu loh. Tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti bisa bagus tapi keuntungan minim itu.
biar keuntungannya itu juga sepadan dengan kerja keras kita, dengan investasi yang dicurahkan. Itu banyak belajar lah kita. Ini siap jual atau memang prospek untuk pejantan kita sendiri nih, Pak? Siap jual untuk korban. Loh, ini siap jual untuk korban, Bos. Yang minat mau korban, ini bobot berapa ini, Pak? Ini bobot 35 up sampai 40 ini. 35 up sampai 40. 90.000 ya per kiloannya. Kalau ini 30 sampai 35 ini. Loh, itu bobotnya segitu. Jadi kita pisah. Ini sudah ditakar ya. Artinya dengan konsekuensi pemeliharaan yang bagus, menupakan yang terukur, terus penjualan itu dengan standar harga saat ini 90.000 per kilo ya. Ini kalau untuk korban ini sangat sangat oke banget. Teman-teman bisa melihat kualitas dombanya ya. Orang asal-asalan gitu loh. Jadi kita menyajikan domba ini bagus banget kualitasnya. Kok aku enggak ngalem-ngalem banget lah, pokoknya teman-teman bisa yang udah ini bisa dilihat kualitas dombanya bagus. Karena menupakannya juga oke ya, enggak asal-asalan. Jadi kita korban itu mentes lah. Mantap loh. Kalau yang ini sisa betina, sisa panen Idul Fitri kemarin. Ini usianya berapa bulan ini, Pak? Ini berapa ya? Ini sekitar 5 sampai 6 ini mungkin. Oh, 5 ini sampai 6. Ini kemarin apa sisa pokoknya sisa pelepasan waktu apa? Bakdo kemarin ada panen. Nah, ini sisa yang kecil-kecil. Disisakan ini dibesarkan. Itu kok iso ayu-ayu, gandeng-gandeng ini rambutnya dipotong atau enggak ini? Dipotong ini. Oh, dipotong ya. Wah, bola-bola sing rompotong rambut, dang potong rambut men gandeng-gandeng. Makanya saya tadi lihat kok penasaran, ini kok iso ganteng-ganteng ayu-ayu dipotong gitu ya. Ini anak dari F1 Dorper. Wus, yang ireng hitam-hitam ini. Yang putih-putih itu anak dari F1 Texel. Ini nek sik jantan-jantan ini untuk bakal pejantan apa ya dijual, Pak? Ya nanti kalau anu ya ndelok besarnya nanti kita. Oh, itu ya. Kan kalau besarnya apa bagus ya nanti untuk jantan ya bisa. Jadi dipakai untuk jual jantan, nanti yang memang diporsikan untuk jual pedaging ya pedaging gitu ya. Mantap, guys. Loh, gini bolo-bolo yang mau breeding nanti pilih-pilih bakal calon pejantan yang bagus, bakal calon induan yang bagus itu. Jadi memang di sini kan dikategorikan nanti masing-masing yang mau breeding ya kita kasih kualitas breeding, yang memang untuk bakulan daging ya kita kasih yang bakulan daging. Nah, begitu teman-teman, makanya manfaatnya kita cari informasi itu begitu. Biar kita kalau faknya mau jualan pedaging ya kita ambil yang pedaging, yang faknya mau breeding biar indukan itu bagus. Betina juga anak-anakan gemati gitu, teman-teman. Ya, kita sepilkan yang sono ya. Kita sepilkan yang sono. Nih, tak sepil ke sing super-super. Yung, buat bos-bosnya ini. Segede-gede. Ya. Yang mau berkorban untuk Idul Adha. Ini kandang udah laku ya kemarin ya. Oke. Werok-werok bola-bola. Loh. Pak iki Morino ya, Pak? Oh, Texel. Oh, Texel, tak pikir Morino. Texel. Ini domba dari Medan ini. Domba Medan. Ini kualitas pedaging. Jos.
Tuh, ini dari Medan teman-teman ya. Bobotnya, bobot rata-rata berapa Pak Gugut? Bobot rata-rata ini ya 35 up. 35 up ya? Oke teman-teman, nomor HP ada di deskripsi. Kita oke-oke saja ya. Nanti kalau yang kita melayani pembelian bijian oke, terus mau partai juga siap. Stok kita memenuhi syarat ya. Untuk teman-teman yang mengendaki untuk bakulan ya oke, untuk pribadi oke. Pokoknya nanti bisa survei ke kandang sendiri, bisa hubungi nomor kontak saya. Antar ke sini. Kita dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengabarkan ya.